Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke kandang-kandang lagi. Ini bekas rumah kayak eh. Kita lihat coba masuk di sini ada kandang penggemukan dari kurus-kurus pada pedetan nanti dibenahi, digemukkan, dibesarkan. Tapi ada salah satu warnanya unik Marlboro, guys. Nah, oke. Masih mau diberdirikan sama bapaknya. Ini kenapa bekasnya griyo, Pak? Pawon, guys. Lah ya no, kok mirip ke kandangnya dan di dalam rumah ini. Umur pintaran sedoyo nih Pak? Ini paling sekitar ya selasan 10-11 ini. Niki 10-11 bulan. Kaki adjust ya. Di limousine cross ini. Cross. Tasnya lebih ini, Mas. Nih, tasnya loh. Walah layak no kok rada. Ini limusin. Nah, ini ada warna Marlboro ini, guys. Ini umur pinten, Pak? Marlboro ini. 8. 8 bulan, nggih. 8 bulanan. Kita tamparnya kok nyar gitu sih anda? Enggak, tas ngeloh kan udah ya. Lu niki nggak tas ngeloh? Berarti belum ada yang lama guys. Tas ngeloh kape gitu. Masih habis ditongar gitu. Tapi ini warna nih. Udah kaki-kakinya putih. Tebon, wah ini cuaca cocok nih Pak. Coba masuk ya. Lihat Marlboro ya. Pinten ulan Marlboro ini Pak Temergi? 1 bulan. 1 bulanan ya. Di Marlboro. Oleh digowo. Loh, oleh digowo iki oleh di bateni oleh Pak nggih. Iya. Ah, iki. Iki kabeh iki oleh dibateni kabeh, guys. Pokoknya bateni didol Pak nggih. Long sosis. Iki limusin. Sing umur dia berarti sing mriko. Iya. 11 bulan nggih. 11 bulan. Kalau yang 3 ekor ini kayaknya sepantaran. Sepantaran wolung bulanan. 8 bulanan. Ini yang 11 bulan kaki ejo sih, guys. Jejek. Lurus. Lurus. Pokoknya wis ngisi mulai ya. Rawatan pinten ulang Pak sini iki, Pak? Pas Rio yo. Pas Rio yo nih. Lho bareng berarti nih Pak. Tiga ekor. Oh, ini sama yang itu rawatan sama. Ki umure wis 11 bulan. Lemu-lemu. Iki sepantaran kabeh, guys. Nggih. Iki dawa iki. Iki ciri khasé limusin iki, limusine akeh iki. Pokongane jintule apik. Gegere apik-apik. Nggih, gegere. Nah, di sini ini bau guys. Ini bau ngarep. Ini api muri. Kita lihat ya bau ini. Antara perbedaan sapi bau depan. Nah ini sama yang ini. Beda kan. Ini biasanya sesok cepet ngisi gulu nih. Ini si modern ini cepet ngisi bokong nih. Iki iso ngarep mburi iso padha sesuk. Kalau kita menyebutnya dua bau, kanan kiri gini. Bau ini double, bau dua, kali ini bau satu. Kalau yang Marlboro banyak simental ini. Tapi
tapi sing bodi nih wapi enek dawa nih iki guys. Lah timusin material ini cepat ngisi bokongan model ini cepat ngisi bokongan nombor gitu. Ini crossingan jadi bokongan ini kan si mental si mentale rotok ngotak guys nek sing bokongan limusin biasanya seperti ini pokoknya nak jelas nih aku nek enek perbedaannya seperti ini jawaan nombor wih dilengkapi kipas tapi kita coba sepil kandangnya kita klik apa dugul ya, dugul nggih dugul ini dugul, tanduk dugul, tanduk ini ngarepnya masih ngisi guys ngarep depannya ya malbor ini depannya masih mulai ngisi tinggal belakangnya soalnya masih belum lama, masih 1 bulanan di sini oh, nggih nah kalau mau sepil harga ini ku bapak e. Ini ku mulai di harga berapa nih pak? Hah? Di harga berapa nih? Wes langsung japri ya we. Oh langsung japri wae gitu loh nek ada sing minat ini bakalan nih ganteng lek sapi putih nah ini siap ini dong mas oh sak derenge enten pinten Pak teng kandang mriki? Ya, kebek ngene iki 3. Kowe ditane kebek. Iki kebeke 4 nggih. Lah niki napa oh, dipalangi ki ambak niki? Oh, iki sing gampang munggah apa sih? Masih 10 hari. 10 hari niki? Nggih. Yeah. Oh, layaknya dipalangi ya. Ben gak munggah. Ini aku nek bodine guys seneng sing crossingan iki. Crossingannya yang jos. Nggih, crossingan dugul iki bodine yo dhuwur, ombo awake. Nek dawane iki dawa iki. Nek bau wae. Oh, iya. Nek nah iki nek pemilihan wis selera wis. Nek bau iki bau. Ini kita ngarani bau dobel. Lah ini kan perbedaannya kan dobel kan siji. Biasanya cepet bentuk gulune sapi model ini. Gulune cepet ngisi Pak, biasanya lah. Nah, iki bau satu, lek ku ngarani iki bau dua. Tapi ya selera ding, kadang yo beda-beda selerane dhewe-dhewe Pak nggih. Selera sing rawat dhewe. Nggih. Ini kita tebune mulai garing-garing nih gimana? Mulai angel suket malih nih gih. Angel mas, gih. Angel gih pak gih. Wah itu pol angel ini, pol gitu. Teng daerah aku loh gih ngoten loh, pas lagi kan nandur suket DW no, waduh. Wah, cuman biasa teng ngak tanu mak loh nih ganteng suket nih, tak niki loh, omong angel. Wah angel gih. Gih. Tebon manis mboten wonten. Ana mboten enten pun total iki oh. Biasa mboten enten. Sanggah. Nggih nggih nggih. Nggih tapi lek rekomendasi warna gandeng-gandengan iki rekomendasi nih guys. Malboran. Rekomendasi warna ya, cuman garek mermak tok. Dek kaki-kaki e. Nek gede-gedean enak iki. Iki cepet iki garek nganune tok iki Pak nggih. Garek gedhe ne. Dadi duit bisa. Dadi duit. Wesi sing iku. Lek bodine. Wesi sing dawa.
Oke guys, kita tutup aja ya videonya. Jika ada yang berminat bisa langsung datang Jabri Wai. Sambil ngopi kandang. Oh, ngopi kandang. Kandang iki griya niki, Pak. Senes kandang niki. Lah pula. Oke guys, lanjut. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.